menjelaskan brown capuchin. Klasifikasinya bangsa primata, sukunya Cavidae, marganya Cebus, jenisnya Cebus apa? Habitat hutan hujan tropis primer dan sekunder sampai hutan pegunungan sampai ketinggian 2700 ml. Selebihnya penjelasannya. Selanjutnya ini ada capuchin mooncake. Klasifikasinya kelas mamalia, bangsa primata, suku Cavidae, marga Cebus, jenis Cebus apella. Deskripsinya rambut bercoklat muda hingga mustar kuning ke hitam. Ada rambut hitam kasar di ubun-ubun kepala, ekor panjang dan dapat memegang. Masa hidup hingga 45 tahun. Benda selanjutnya. Gorila dataran rendah atau Western Lowland Gorilla. Klasifikasinya kelas primata, bangsa Arthropoidea, suku Pongidae, marga gorila, jenis gorila. Deskripsinya, gorila ini mempunyai tangan dan kaki yang panjang, di mana tangannya lebih panjang dari kakinya. Penjelasannya. Yang keempat ini ada Surili. Klasifikasinya bangsa primata, anak bangsa Anthropoidea, suku Cercopithecidae, marga Presbytis, jenis Presbytis comata. Habitat hutan primer dan sekunder, hutan pantai, hutan bakau dan hutan pegunungan. Perkembangbiakan masih kebuntingan dan hidup belum banyak diketahui. Penjelasannya. Klasifikasinya kelas mamalia, bangsa primata, suku Cercopithecidae, marga Presbytis, jenis Presbytis comata. Deskripsinya, panjang tubuhnya 43-60 cm. Terus, habitatnya dia di hutan primer dan hutan sekunder. Terus, perkembangbiakannya masa kebuntingan sekitar 196 sampai 210 hari. Makanannya daun muda, buah-buahan dan bunga. Mamalia,
Agustus. Deskripsinya lutung berukuran sedang dan habitatnya hutan mangrove, hutan pantai, hutan pegunungan. Perkembangbiakannya menghasilkan satu anak sekali melahirkan. Dan makanannya ada daunan, buah-buahan, dan bunga. Dan ini selebihnya. Daun 47% dan ini selebihnya. Bangsa primata, suku Cercopithecidae, marganya Thracipithecus, jenisnya Thracipithecus auratus, dan deskripsinya lutung berukuran sedang dengan panjang kepala dan tubuh antara 46 sampai 75 cm. Habitatnya mangrove, hutan pantai, hutan pegunungan. Perkembangannya menghasilkan satu anak sekali dan makanannya dedaunan, buah-buahan, dan bunga. Dan ini selebihnya. Klasifikasinya, bangsanya primata, anak bangsa atau antropoidea, dan sukunya Cercopithecidea, marganya Thracipithecus, jenisnya Thracipithecus cristatus. Habitatnya di hutan dataran rendah, daerah rawa. Perkembangbiakannya masih belum diketahui. Pakannya, dan ini selebihnya. Primata, suku Cercopithecidae, marganya Thracipithecus, jenisnya Thracipithecus cristatus. Deskripsinya, panjang tubuh sekitar 58 cm, ekor yang panjang berukuran sekitar 75 cm. Rambut tubuh berwarna hitam dengan ujung warna putih atau kelabu. Habitatnya di hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan sekitar pantai. Perkembangbiakannya masa kebuntingan sekitar 181 sampai 200 hari. Anak disusui sampai 12 bulan. Makanannya daun muda, buah-buahan, dan bunga. Dan ini selebihnya. Klasifikasi bangsanya primata, anak bangsa Anthropoidea, sukunya Hylobatidae,
Marganya Hylobates, jenisnya Hylobates singdetiolus. Habitatnya hutan tropis primer, hutan sekunder, hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan sampai ketinggian 3.800 meter dpl. Selebihnya itu. Siamang hanya ditemukan di hutan Sumatera dan semenanjung Malaysia. Dia mempunyai warna rambut hitam dan mempunyai kantung suara yang dapat menggembung bagian tenggorokan yang digunakan untuk menghasilkan suara teriakan yang keras dan nyaring. Dan ini selanjutnya. Klasifikasi bangsa primata, anak bangsa Anthropoidea, suku Hylobatidae, marga Hylobates, jenis Hylobates grossi. Dan ini penjelasannya. Yang ke-14 yaitu Chihuahua mulleri atau pelawat. Bangsanya primata, anak bangsa Anthropoidea, suku Hylobatidae, marga Hylobates, jenis Hylobates mulleri. Dan ini penjelasan. Yang ke-15 yaitu ada Siamang. Kelas mamalia, bangsanya primata, suku Hylobatidae, jenisnya Hylobates Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dan ini penjelasannya. Ke-16. Ini Owa agilis. Spesiesnya itu warna rambut ungu bervariasi mulai dari kekuningan hingga coklat gelap atau hitam. Baik jantan maupun betina memiliki alis berwarna putih, tapi hanya jantan yang memiliki rambut berwarna putih di sekitar wajah. Habitatnya hutan primer dataran rendah dan daerah hutan rawa. Sering juga terdapat di daerah perbatasan antara hutan rawa dan tanah kering. Dan ini penjelasan selanjutnya. Ditemukan di Sumatera dari selatan Danau Toba. Ungkung jantan mempunyai rambut warna putih di sekitar wajahnya, sedangkan betina dewasa rambut warna putih hanya terdapat di bagian alis. Dan ini penjelasan lainnya. Terdapat di daerah perbatasan antara hutan rawa dan tanah kering. Perkembangbiakan itu lama kebuntingan masih belum banyak diketahui. Jarak antara anak satu dan anak lainnya sekitar 38 bulan. Lama hidup mencapai 32 tahun. Dan ini penjelasan berikutnya. Hutan sekunder, perkebunan, hutan bakau di sepanjang aliran sungai dan hutan.
kurang dekat pemukiman manusia. Perkembangbiakannya masa hamil antara 160 sampai 170 hari, umumnya melahirkan anak satu. Jarang yang kembar, anak yang baru lahir beranak keutamaan. Jarak kelahiran anak dan yang lainnya sekitar 13 bulan, zaman hidup bisa mencapai 37 tahun. Ini penjelasan berikutnya. Jadi ini yang terakhir, yang ke-20, yaitu monyet Yaki atau walleye. Habitatnya hutan hujan tropis atau sekunder dataran rendah atau pesisir hingga dataran tinggi 2000 meter DPL. Perkembangbiakannya itu masa mengandung 174 sampai 196 hari. Melahirkan anak satu, jarang yang kembar. Anak yang baru lahir berwarna kehitaman. Jarak kelahiran anak dengan yang lainnya sekitar 13 bulan. Mamah hidup kurang lebih 20 tahun. Di penangkaran mencapai 26 tahun. Berikut penjelasannya. Dan tadi sudah kami jelaskan 20 jenis hewan primata yang ada di Ragunan. Dan sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.